warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aitinglisius dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketakutan Ayu Ting Ting kala bertemu Andre Taulani lagi diungkap pada Wendy Cagur. Insiden komedian Andre Taulani mengelus pundak pedangdut Ayu Ting Ting memang bikin heboh. Video Andre Taulani dan mantan istri Angie Baskoro itu bahkan sampai viral di TikTok. Melihat ini, Ayu Ting Ting lantas melakukan klarifikasi bahwa yang dilakukan suami Arin Taulani itu hanya sebatas perhatian rekan kerja. Penyebabnya, kala itu Ayu Ting Ting tengah menjadi bahan candaan teman-teman sejawatnya. Oleh karena itu, Andre Taulani sebagai pria yang dituakan memberikan support dengan menepuk-nepuk pundaknya. Cara itu dilakukan Andre Taulani kepada Ayu Ting Ting, dinilai netizen ada hal yang janggal. Padahal, baik Ayu Ting Ting maupun Andre Taulani mengungkap tidak ada hubungan apapun selain rekan. Kendati begitu, kata Ayu Ting Ting, apapun yang dilakukan olehnya kerap dinilai salah oleh netizen. Termasuk jika Ayu Ting Ting berteman dengan laki-laki yang sudah memiliki istri, padahal hal itu sangat biasa di dunia pekerjaan. Berkenaan dengan hal itu, Ayu Ting Ting yang kembali berlakon komedi dalam acara Lapor Pak mengungkap ketakutannya bertemu Andre Taulani yang berperan sebagai komandan. Sekarang saya, kalau dulu kan pura-pura takut pada Pak Komandan alias Andre Taulani, kalau sekarang saya takut beneran, saya takut, ungkap Ayu Ting Ting di menit kesekian di kanal YouTube Trans 7 beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Ayu Ting Ting mengungkap bahwa pertemuannya kembali dengan Andre Taulani akan menjadi yang paling grogi sepanjang mereka berteman. Saya memikirkan bagaimana saat pertama komandan masuk, pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang grogi sekali. Lanjut Ayu Ting Ting sembari tertawa pada Wendy Cagur. Dan diiringi gelak tawa dari Wendy Cagur dan Andika Pratama, Ayu Ting Ting lantas melanjutkan bahwa apapun yang terjadi harus tetap disiplin meski tidak ada komandan. Kendati sang komandan memang menyebalkan, tapi bagaimanapun dia tetap komandan bagi Ayu Ting Ting dan yang lainnya. Wendy Cagur yang semakin tertawa mendengar hal itu justru kembali memperagakan cara Andre Taulani mengelus-elus pundak Ayu Ting Ting. Tidak berlangsung lama, Ayu Ting Ting segera menghindar seolah tidak ingin ada permasalahan baru di hidupnya. Setelah semuanya tertawa mendengar ungkapan ketakutan dari Ayu Ting Ting bertemu lagi dengan Andre, lakon komedi dilakukan kembali oleh para pemain. Kali ini, Ayu Ting Ting dan Andre Taulani belakangan menjadi perbincangan hangat netizen. Pasalnya, beberapa video yang memperlihatkan kedekatan Andre dan Ayu yang dinilai tidak pantas.
Terlihat Andre mengelus-elus bunda Ayu saat mereka sedang duduk bersebelahan. Hal itu pun langsung membuat heboh netizen karena keduanya dituding memiliki hubungan khusus. Ayu kemudian menjelaskan bahwa Andre mengelus bundanya karena saat itu ia sedang merajuk. Andre berupaya menenangkan pelantun lagu Sambalado itu karena mengaku diejek oleh rekan-rekannya di acara tersebut. Sempat menghilang pasca video itu viral, kini Andre dan Ayu kembali bersama mengisi sebuah acara. Namun, ada sikap tak biasa saat Andre satu panggung dengan Ayu, khususnya saat kehadiran sepupu Raffi Ahmad, Alshad Ahmad. Sejumlah banyolan dan candaan dikeluarkan Andre maupun Ayu kala bersama. Namun, ada yang terlihat berbeda. Pasalnya, Andre dan Ayu terlihat lebih menjaga jarak. Itulah resiko dari seorang pesinetron ataupun artis kala diterpa gosip-gosip miring seputar hubungan yang tak pernah terjadi di antara mereka. Dan seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.